Sudah pernah tapi ya? Ya, tapi masuk ke sana saya. Kapan dulu tapi kan? Ya. Malam-malam soalnya, Pak. Saya enggak ingat. Masih ingat enggak penumpangnya? Tahu, Pak. Penumpangnya siapa waktu itu? Kalau waktu itu penumpangnya ini, apa namanya? Ini bapak-bapak yang ini mau diantar ke Teluk. Ke kanan, Pak ya? Iya. Oh iya, Teluk Sabang. Emang mapnya enggak bunyi belok kiri, belok kanan? Koneksi atau apa itu ya? Oh, biasanya koneksi ya Pak. Kedua memang dari mapnya itu Pak, makanya sekarang juga ada aplikasi pakai Waze, terus pakai ini sebenarnya itu kadang Google Mapnya itu yang kurang ini, kurang akurat. Saya sebenarnya rate-nya udah tinggi, saya tidak sekitar 150 per jam. 150 per jam ya? Iya, ya, tergantung nego kalau lagi sepi. Ya. Gocap juga diambil per jam. Iya. Biasanya kisaran sampai berapa kali pertemuan, Pak? Maksudnya biar bukan masalah bisa pinter ngomong bahasa Inggrisnya. Cuman mengerti biasanya. Tergantung orangnya loh, kita itu kan pada prinsipnya cuma membantu. Iya, cuma ngasah. Nah, dia punya pengetahuan dasarnya sejauh mana. Ya. Terus di luar ketemu kita itu dia buka buku, apa dengar nonton video atau ya. Apa gitu. Kalau ngandalin pertemuan dari kita aja ya lampau.